Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala menunaikan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak jajarannya untuk menunaikan zakat untuk berbagi rezeki, berbagi rasa persaudaraan dan kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Tahun ini Jokowi dan JK mengeluarkan zakat senilai 50 juta rupiah. Adalah menjalankan sebuah keindahan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Melalui zakat kita berbagi dengan para mustahik, para penerima zakat, berbagi rezeki, berbagi rasa persaudaraan, berbagi ibadah, berbagi kebahagiaan, terlebih di bulan suci Ramadan saat ini. Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyerahan zakat mal ke Basnas ini, Jokowi juga mengajak para public figure dan muzaki dari berbagai profesi, mulai dari dokter, pengusaha kecil dan menengah. Azizul Hakim, CPNN.